Sebarkan kepada nomor 12 ada semangat. Selamat sebarkan kepada nomor 12 ada semangat. Selamat kepada nomor 12 ada semangat. Baik kedua tim seolah-olah banyak pengalaman. Ibarat sangat baik kedua tim seolah-olah banyak pengalaman. Ibarat kedua tim seolah-olah banyak pengalaman. Akhirnya pemain dari sektor sebelah kanan bisa memperkecil kesalahan akhirnya 2-1 untuk pemain masih disegang oleh pemain Ali Lintal. Sehingga kita saksikan saja bahwa pertandingan di babak ke bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 atau pemain Ali Lintal yang akan menang dengan 3-1 karena pertandingan ini sangat menentukan salah satu tim memenangkan pertandingan di dalam pertandingan pada sore ini. Siapakah yang menangkan pertandingan akan maju ke langkah yang kalah harus tersisi karena kedua tim ini sudah masing-masing satu kalah di dalam pertandingan babak penyisihan pertama. Dengan demikian sudah telah kedudukan 2-2 untuk pemain Halilintar masih berpegang. Apa yang terjadi? Aut menggulung melangkah menjadi dua berhadapan dengan Suzu di dalam pertandingan di babak. Setelah melakukan pemain Halilintar, sektor sepuluh konfrontasi lepas konsepnya keberatan dengan Intan Semuka. Intan Semuka, cuma baik, tetapi sayang tidak mau memukul. Angkat, berbahaya, cemas, masuk ke dalam. Tidak berhadapan dengan satu di dalam pertandingan babak keempat ini mungkin untuk menentukan salah satu tim yang memenangkan pertandingan pada sore ini. Di dalam pertandingan yang sangat-sangat menentukan salah satu tim yang memenangkan pertandingan pada sore ini sudah berangkut, sudah semuanya yang menang maju selangkah yang kalah akan tersisi. Jangan lupa saudara-saudara bahwa pertandingan akan lebih seru dan lebih menggembarkan lagi kepada seluruh para penonton yang akan menyaksikan pertandingan besok depan. Ada OPJ tuan rumah akan berhadapan dengan Info Mahamat. Itulah untuk Bang Arista untuk besok depan di tempat yang sama. Maksudnya dakwaan terutama kepada para pendukung tuan rumah sedang berkonflik proses di tempat yang sama. Saudara-saudara, apakah ada dalam pertandingan pada petang ini? Siapakah yang paling lincah dan siapa yang berani untuk melakukan serang menyerang di depan net sudah berangkat dia akan berhasil memenangkan pertandingan. Kalau sudah mau menyusul bola sudah berangkat akan ketinggalan di dalam net. Itulah saudara-saudara dan melepaskan kepulan tadi nomor 12 terlalu melemah bola gaul mengejarkan lapangan pertandingan menimbulkan angka hanya terpaut satu gol 5-4. Tentang sepanjang pemain dari Halilintar dengan Intan tegak, kemas, bagus, tetapi masih dikembalikan lagi. Pukul bola ke belakang masuk, saudara-saudara. Apakah bola dikejar, kembalikan lagi angkat, bahaya, angkat lagi belakang, sedangkan ke bola, terus! Sayang, saudara-saudara. Alam-alam, batu kedudukan sementara di dalam pertandingan babak keempat ini. Besok tuan rumah datanglah para penonton yang akan menyaksikan dana pertandingan untuk membantu rekan-rekan yang bertanding membantu kesemangatan kepada kedua tim baik dari pemain-pemain tuan rumah maupun dari pemain Mapolres Muka. Itulah ikut besok di dalam pertandingan lanjutan kompetisi yang diselenggarakan di Sabuni oleh pertandingan pemain tua pertandingan Mereka Ketik Masuk Masuk Bandar Kami Tetapi Sayang pertandingan pada hari Selasa saudara-saudara pertandingan yang belum terkalahkan yaitu kebersinan Kertasari akan berhadapan dengan kebersihan masa dalam pertandingan lanjutan kompetisi yang diselenggarakan di stadion ini. Saudara-saudara, memang siapakah yang akan menjadi juara di dalam pertandingan yang diselenggarakan di stadion ini oleh pemirsa pertandingan? Hanya
beberapa ribu bola peluputra yang belum masuk ke kesehatan atau 4 mungkin yang akan masuk 4 besar. Setelah 4 besar mungkin semifinal. Setelah semifinal mungkin dilaksanakan pada hari entahlah tahun kemana nanti saja salah satu ingatan kandungan. Namun pertandingan mungkin muncul kembali, muncul seru karena para pemain yang mengikuti pemain walaupun yang dikarenakan di sejauh ini sudah berbentuk pemain-pemain yang berpengalaman yang banyak makan akan bagaimana di dalam pertandingan untuk maju menjalani turnamen walaupun yang diselenggarakan di sejauh ini. Saudara-saudara, 51 Rugi Budi Apoli Putra yang mengikuti turnamen bola poli yang diselenggarakan di stadion ini oleh Komite Pertandingan mungkin dengan beberapa strategi lagi yang masih bisa keluaran di stadion ini. Apakah yang akan menjadi juara nanti? Mungkin saudara bakal menyaksikan bahwa pertandingan di babak terakhir atau di grand final. Siapakah yang masuk final di grand final antara kedua tim bola voli untuk memperebutkan hadiah yang telah ditentukan oleh Komite Pertandingan. Mudah-mudahan sudah dari awal sampai tuntas pertandingan sudah ada sesuatu apapun yang sudah diinginkan oleh Komite. Namun kami pun mengucapkan terima kasih kepada panitia memimpin pertandingan dari awal sampai petang ini. Sudah ada pemain-pemain yang protes keras-keras karena wasit cukup bagus, baik servis yang sering maupun wasitnya pun juga sama begitu berubah melakukan tugasnya baik-baik. Mulai kita saksikan bahwa pertandingan di babak keempat apa yang terjadi? Sayang saudara-saudara. Dan bilang 10 selalu kelas kami melepaskan sekursi pemain yang ada di kantor sebelah kanan. Langsung saja kandang berbahaya semat. Tanggung. 4 untuk hancur. Sudah dikasih oleh wasit yang menunjuk pertandingan. Sepuluh sama. Saudara-saudara, boleh berteriak semampunya, nangis pun juga boleh, namun jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang lain itu mendatangkan kerucuhan sabunnya. Oleh karena itu, tapi dengan tepuk tangan sebelah, saudara-saudara, tidak bisa kebenaran. Kalau tepuk tangan sebelah, mungkin tidak kebenaran, saudara-saudara, tapi tepuk tangan harus sebelah-belah tangannya. Ya, mereka belum saksikan sama pertandingan. Tambah lagi, berbahaya, masuk, masuk, dikembalikan lagi. Nomor 3, poin saja ke tengah, wah, masuk, dibiarkan saja. Mengatakan ini 12-10 pertandingan, memilah kita sekian dengan pertandingan. Cukup seru, cukup kuat, tidak lima pertandingan babak keempat ini siapakah yang keluar sebagai pemenang, saksikan saja yang terus jelas di babak keempat. Semis, alhamdulillah lagi, jatuh dua. 1, 2, 3, 4, bangun saya. Ya, itu lah, sudah masuk bisa melakukan pertandingan. Ya, sudah saudara, 11-12, 1 poin terbaik. Yang ada di center kembali, masih tembak kendara, umpan, berbahaya, semas, sudah bisa dikembangkan dengan sempurna, 13-12, 20 di pemain-pemain dari Tegal yang ada di sektor sebelah kanan tepat kami ini, dan tinggal dalam pertandingan, tambah kejutan umpan kembali, semas, semas, kuat, jadi kalau pemain nomor 8 masuk. 14-11, 3 poin terbaik untuk bola voli putra dari Tegal yang ada di sektor sebelah kanan tepat kami meliput gelanggang pertandingan sepenuhnya oleh pemain dari Halilintar. Anda bisa jangan sedekat muka apa semua bagus masuk ke tengah-tengah yang kosong tidak bisa dikembalikan oleh pemain Halilintar. 12-14 masih 2 poin terbaik untuk bola voli pemain-pemain Tegal yang ada di sektor sebelah kanan. Tambah di sebelah kanan, ya saudara-saudara, melayang hujan sudah berubah, turun rintik-rintik mungkin akan membasahi para pemain dan lapangan pun juga akan basah. Siapa lagi yang langsung 13-14 datang lagi berbahaya, mas ada bagus dong. Turun saja bola ke belakang, belakang sudah ke semua. Angka semua, iya itulah menyamakan kedudukan. 14-14 saudara di dalam pengumpulan angka di mana saling kejar mengejar kedua tim di dalam pertandingan babak keempat. Lakukan bola melambung ke belakang, sebarkan kepada nomor 12, ada semangat.
12, Master 15, 14. 100 poin lagi ketinggalan pegawai yang ada di sektor sebelah kanan. Kembali Halilintar, nomor poin berapa? Yang akan mencet, masih memimpin bola. Masih telah membunyikan bolanya, sudah melepaskan shotnya. Langsung dia ke belakang, umpan ke muka. Tekan bal. Mukhara kemas, bagus, masuk. Sudah saudara, apa yang terjadi? Tetap dia harus dikembalikan lagi. Bawa pukul, lepas dari turun berapa angin saudara, angin 14. Marilah kita saksikan apakah hari lembar ini akan memutangkan untuk mengambil poin demi poin. Nah, terjadilah di dalam pertandingan set keadaan ini 14, 16, hanya 2 poin terpaut terbuat bola poli putra yang ada di sektor sebelah kanan dapat kami menutup jalannya pertandingan. Mudah-mudahan pertandingan berjalan dengan lancar, tidak ada apapun yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar jalan ini. Saya berdata oleh salah satu pemain yang masih angkat masuk bawah belakang, berikan umpan ke muka. Smash! Jangan lupa, bahaya itulah saudara-saudara. Kalau saya sudah paham, menurut saya, apabila bola mengambang di muka net harus dipukul, jangan sampai disia-siakan untuk mengejar ketinggalan di dalam bola. Pukul lagi, tandatan diberikan. Pukul, namun apa yang terjadi? Wasit menunjukkan bola kanan menggara angin belakang. Cukup berisang, cukup kritis sudah di dalam pertandingan di babak keempat ini. Namun siapakah yang memenangkan pertandingan? Masuk juga 17, 16, 1 poin memimpin pemain dari Halilintar yang ada di samping sebelah kiri tepat kami. Kemana cicing atu? Kemana cicing atu? Ya, untuk saudara-saudara. Menambangkan 17-17, saudara-saudara, inilah pertandingan yang sangat-sangat menggembirakan kepada para penonton yang memadati stadion ini dalam menyaksikan pertandingan. Apa yang terjadi? Masuk 18-17, hati-hatilah kedua tim, baik dari Tegal maupun dari pemain Halilintar pun juga jangan sampai terlalu ceroboh di dalam mengatakan sesuatunya untuk menahan diri sedikit untuk menangkan pertandingan pada sore ini. Sayang. Menangkan 18-18 sama-sama kedudukan di dalam pertandingan babak keempat saling kejar-mengejar di dalam penyusulan angka kedua tim bertanding sangat-sangat urut, sangat baik kedua tim seolah-olah banyak pengalaman di dalam mencari poin demi poin untuk memenangkan pertandingan pada sore ini. 19-18, satu poin unggul pemain Halilintar. Datang peluru para pemain, tekan langsung jebol, pukul tenis, bagus, masih tahan. Datang serangan, sisa sebelah kiri, angkat bola di belakang, berikan umpan, angkat sedikit, tenis. Ya itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya saudara-saudara, masih tadi mungkin 20-18, hati-hatilah. Apabila pemain dari Tegal sudah bisa mengejar di dalam pengejaran, saudara itu dia akan ketinggalan atau terjadi ke belakang, umpan ke muka, berbahaya semua, masih kandas lagi, bukan pukul bola, alah, itulah saudara-saudara. 19-20. Ini saudara-saudara, cukup kuat, cukup baik pertandingan kedua tim dalam pertandingan yang sangat menentukan. Umpan berikan pukul, tenis, bagus, kandas. Halilintar memperserangan, memang ada sayang saudara menyamakan kedudukan menjadi 20-20 di dalam pertandingan pada babak keempat. Siapa yang lakukan oleh saudara-saudara, sayang sekali kali sayang di dalam melepaskan set pelanggan bentuk dunia kata dua pengen kemudian ke diri 20-20 seri timur dengan 20 set lakukan dua pemain Halilintar tambah saja ke belakang umpan ke muka. Sayang 20-20 tim Halilintar saudara-saudara. Saudara-saudara, tuan rumah Bojo akan mengadakan dengan pemain Kota Maret Kota besok besok di tempat yang sama. Karena besok mungkin lebih baik lagi, lebih seru lagi tuan rumah untuk memperkenalkan.
mempertahankan asas nama baik tuan rumah di dalam pertandingan besok sore di mana diselenggarakan di lapangan ini. Nasi dia, dengan bangsa 2-3-2-1. Hal terhatulah pemain kedua tim bertanding pada sore ini untuk memenangkan pertandingan di dalam pertandingan lanjutan kompetisi yang diselenggarakan di Stadion Sangat Bagus Masuk. Kalau dia pelik dia, dia pelik juga. Kalau itu dia sudah sudah dia pun sudah tentang keadilan, keadilan dan keadilan pada sore ini. Kandang, empat berbahaya. Penuh kasih uang. Dia pelik empat, dia pelik dua sudah sebarang. Apakah pemain dari Halilintar yang akan memenangkan pertandingan membutuhkan satu poin lagi di dalam pertandingan pada sore ini. Tanda silakan sebarkan ke muka. Semut, cepat, bagus. 2-3. 1-1 poin lagi untuk terjadi busia, saudara. Apabila tertahan pemain dari rekaman Halilintar dengan pemain tebal. Langsung ke belakang, karena terbentang umpan, angkat terbahaya, semis, batu, ya, terbahaya. Cukup, coba, batu, gila, saudara-saudara, apabila terjadi, saudara-saudara, menjadi dua-dua, sudah barangkali tentu, sudah masuk, wah, saudara-saudara, 25, satu poin lagi membentuk pemain dengan kebiasaan mengasa dalam pertandingan lanjutan dan betul kedua-dua pun itu belum tersalahkan saudara-saudara. Pertandingan cukup mengejutkan kedua tim dalam pertandingan pada sore ini. Baiklah, bola kalau dilepas saja barisan oleh pemain belakang, bola akan keluar. Namun sayang ditahan oleh pemain belakang bola. Marilah kita saksikan. Pemain dari Jawa Utara, kandang lagi bertahan. Cukup, kemas, iya.